silakan bro. Bagi dia yang menanggung. Hah? Ya, MCP-nya. Ya semua. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton, para hadirin hari ini di One Borneo. Selamat datang saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke pertandingan Sukan Doi One Borneo Pesta Keamatan 2023. Saya tahu mesti ramai yang berpusing-pusing di atas tengok apalah yang ada di bawah ni kan. Jadi mesti kamu orang tunggu dari tadi lagi. Dan sekarang kami akan mempersembahkan apa yang kami ada untuk kamu semua. Sebelum itu, saya ingin menjemput pengerusi pelaksana-pelaksana Pesta Keamatan One Borneo 2023, Encik Firdaus alias David untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih kita punya pengacara hari ini. Okey, selamat petang semua dan salam keamatan. Jadi kita bersyukur oleh karena pada hari ini bermulalah pesta keamatan kita di One Borneo. Dan ini adalah kali pertama kita menganjurkan keamatan di One Borneo. Dan sudah pasti bahwa kekurangan dan kelemahan yang kita ada itu adalah sebuah kekuatan untuk terus maju ke hadapan dengan cara yang lebih baik. Jadi tahniah kepada semua peserta kita pada hari ini. Tania karena telah mengambil keputusan yang sangat bijak untuk menyertai pertandingan ini. Tujuan daripada pertandingan ini adalah selain daripada Sugandai, kita ada Miss Keamatan untuk mencari duta One Borneo sebagai duta pelancongan kita. Jadi kita bersyukur karena pada hari ini kita percaya bahwa akan bermula satu sesuatu yang baik di kalangan kita, terutama kepada para pengunjung dan penyewa serta pemilik kedai One Borneo. Jadi terima kasih kepada para juri yang telah berikan tepukan dulu untuk para juri kita karena telah memenuhi jemputan kita pada hari ini. Hari ini adalah saringan dan besok kita ada final Sugandoi dan seterusnya kita ada besok juga adalah saringan untuk Miss Keamatan dan 4 hari bulan itu hari Ahad adalah final untuk Miss Keamatan. Jadi orang bilang undung gadau, tapi kita dibenarkan menggunakan perkataan Miss Keamatan sahaja. Jadi kepada para pengunjung di One Borneo ini, jangan segan-segan untuk memeriahkan acara ini. Karena hari esok dan seterusnya kita ada acara-acara yang sangat menarik. Dan sudah pasti bahwa Keamatan pada tahun ini akan memberikan satu makna yang tersendiri untuk kita, terutama para pengunjung di One Borneo. Jadi kepada para peserta Sugandai, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah dan selamat bertanding di tempat ini. Anda adalah pemenang yang sebenar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Firdaus. Sekarang saya ingin memperkenalkan juri-juri kita untuk saringan pertandingan Sugandai One Borneo. Juri kita yang pertama, beliau merupakan seorang educational consultant dan mempunyai pelbagai pencapaian dalam bidang nyanyian dan persembahan. Antara pencapaian beliau, Naib Johan Bintang Karaoke Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Persembahan Terbaik 2013, juara Sugandoi KDCA Wilayah Persekutuan Labuan 2014. Tempat ketiga, anugerah juara carta lagu Dusun RTM Sabah 2017 dengan tajuk lagunya Poin. Beliau juga merupakan Johan Rombituan APCO Sepanggar 2019 dan Naib Johan Rombituan APCO National 2019. Beliau berpengalaman dalam penjurian, nyanyian, persembahan
Beliau mengikuti bengkel nyanyian, vokal solo, choir dan persembahan serta bengkel pengadilan. Mengadili pertandingan Sugandoi dan nyanyian terbuka serta IPT 2016-2021 di pelbagai peringkat. Beliau juga mengadili pertandingan choir BKDMR peringkat negeri Sabah 2018. Dipersilakan Encik Rudy Barnabas. Kamu orang macam berdebar mau mendengar suara mereka kan? Ya. Yeah. Sekarang kita akan mulakan saringan pertandingan Sugandoi One Borneo 2023 dengan peserta pertama kita. Dijemput Mary Grace Jen Penserga dengan lagu yang akan disampaikan Arahan. Dipersilakan. Kamu orang pun jangan menjerit lah. Memang mau pecah jantung saya. Ini baru first contestant ni. Mesti kamu orang macam lagi expect tinggi lagi kan lepas ni. Wah. Kita bagi ruang untuk juri kita bagi markah. Ha? Jadi. Sekarang kita akan mempersilakan peserta yang kedua. Dijemput Edmund Hillary Biadin dengan lagunya Isayoku by Sui Lee George.
sini ku mati kalau usaha nuku rotu semua lo Di mana
Itu dia dari Amanda Pearl Peter. Berikan tepukan gemuruh. Jadi sekarang kamu sudah dengar 4 peserta. Hebat bukan masing-masing? Kita ada lagi 6 untuk kamu orang tengok. Oke? Okay? Silakan peserta kita yang kelima dijemput Nixi Mas Jumi dengan lagunya Tabangi Om. Awi awi tuo, pangalaya inawi.
Kadang di buana
Itu dia dari Missy Hanson Maslan dengan lagunya Esther. Pasti yang nama Esther tuh macam berbunga-bunga sudah hati orang kan mendengar Esther. Jadi 6 peserta kita sudah semua sedap-sedap gitu, suara dia orang Sabah kan. Jadi sekarang saya akan menjemput peserta yang ketujuh. Dipersilakan Andy McCall Berbianis dengan lagunya Rumah Dawi. Sekarang kita akan
dipersilakan peserta ke-8. Dijemput Nur Zizi Safira binti Idi dengan lagunya Nokor Suni. Dipersilakan. Bergetar jantung.
Sekarang kita ada lagi dua orang peserta aja. Cakap semenanjung kan? Sekarang tinggal lagi dua orang peserta. Peserta seterusnya. Saya menjemput Elprani Philip dengan lagunya Nung Noilaan. Dipersilakan.
Korang dah dengar 9 bakat. Suara diorang lantang-lantang semua. Mesti yang di belakang, yang di atas, yang di bawah semua boleh dengarkan. Berikan tepukan sekali lagi. Sekarang kita akan menjemput peserta yang terakhir. Okay, ready ya semua? Dipersilakan Serena J. Guerra dengan lagunya Ukawo Ginawodu. Dipersilakan. Kinorikatamu, ikaw pasiyon ko.